Inilah sosok mertua Serin. Fotonya beredar usai viral kisah istri ditalak karena cekcok dengan mertua. Inilah sosok ibu mertua Serin, wanita yang ditalak cerai suami setelah cekcok dengan ibu mertuanya. Serin, wanita asal Tangerang, mengungkapkan kisah ia ditalak itu dalam sebuah pengajian Ustadz Hanan Ataki. Mendengar curhatan Serin, Ustadz Hanan Ataki sampai dibuat menangis. Kini sorotan tertuju kepada siapa mertua Serin yang tega memisahkan anaknya dari istri dan anak. Belakangan akhirnya tersebar potret pernikahan Serin termasuk keluarganya yang terlihat di foto-foto. Terungkap wajah dan sosok ibu mertua Serin yang lantas dianggap sebagai perusak rumah tangga itu. Azaria Serin Nursyafa viral karena mencurahkan isi hatinya. Dalam pengakuannya, Azaria Serin Nursyafa mengaku ditalak suaminya. Ditalaknya Azaria Serin Nursyafa karena suami lebih memilih ibunya. Dikutip Tribun Jatim dari akun TikTok Dia Hayu Kusarawati, foto-foto pernikahan Serin dengan suami terungkap. Wajah mertua yang bikin rumah tangganya hancur pun ikut tersorot. Dalam foto yang beredar tersebut, tampak sang mertua mendampingi anaknya menjalani prosesi pernikahan. Ada pula momen saat Serin sedang sungkem di kaki sang mertua. Tidak ada yang menyangka jika rumah tangga Serin harus berakhir karena campur tangan mertuanya. Padahal dalam foto tersebut, rona kebahagiaan sangat terasa. Postingan tersebut sontak jadi buah bibir warganet. Banyak warganet yang ikut emosi dengan sikap mertua Serin hingga membuat rumah tangganya hancur. Sebagian besar komentar mengarah kepada aura hingga rona wajah dari ibu mertua Serin tersebut. Tampaknya mantan suami Serin yang sempat disoroti karena persoalan rumah tangganya itu tak mau tinggal diam. Terbaru, mantan suami Serin menyatakan ancaman khusus kepada mantan istri. Hal itu terjadi setelah viral pembicaraan terkait rumah tangga mereka di media sosial. GH, mantan suami dari Azaria Serin yang curhat diceraikan karena cekcok dengan mertua, akhirnya angkat bicara. GH mengunggah pernyataan melalui instastory Instagramnya. Dalam unggahan berupa tulisan itu, GH meminta kepada Serin untuk melakukan klarifikasi cerita yang sebenarnya. Unggahan GH ini dibagikan ulang oleh banyak akun media sosial dan menuai komentar dari netizen. Satu di antaranya dibagikan oleh akun Instagram mimi.julid. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.